Pemirsa, belasan rumah di Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah rusak berat setelah ditabrak kapal tongkang. Dan hingga kini warga masih mengungsi. 14 rumah warga di Dusun 5, Kurisa, Kecamatan Bohodapi, Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah rusak berat setelah dihantam sebuah kapal tongkang. Peristiwa ini terjadi saat hujan deras disertai angin kencang dan ombak tinggi. Kapal bermuatan nikel tersebut terseret arus deras dan kemudian menghantam rumah warga yang berada di tepi pantai pada hari Kamis lalu. Seorang warga yang mengalami luka akibat tertimpa runtuhan masih dirawat di rumah sakit. Warga berharap mendapatkan ganti rugi untuk perbaikan rumah mereka. Dan pihak perusahaan pun memastikan akan memberikan ganti rugi.